ini adalah daun ubi yang telah ditumbuk, akan dicampur dengan daging janik dalam tin ya. Ini adalah bahan-bahan yang akan digunakan. Ini bahan-bahannya, bawang merah, bawang putih, siliak sedikit, kalau nak tambah siliak pun boleh, digoreng ya. Secukupnya lah. Memasak kita sore itu ini Mrs. Jim. Kami lagi, kami sikit. Masukkan daun ubi yang telah ditusuk dah, ditumbuk. Kacau. Oke, kita masukkan kuah babi janik stew ya, janik tin ya. Masukkan ke dalam sayur bandeng, sayur ubi, daun ubi. Itu apa? Sampai dia lalu sampai masak lah. Daun ubi tu tadi dibasuh dulu au. Muai yang tu air apa nama? Air pahit lah. Air hijau dia. Dibasuh dulu. Campurkan dengan serbuk rasa. Garam. Campurkan dengan sadun janik, habis tu buka sup dalam tin. Nah, nemu satu tengah hijau bandung. Campur sedikit gula. Tu buang rasa kelak. Ini yang dah masak. Ini dia untuk dihidangkan.